What's up basketball fans, balik lagi dengan Rocky Padila. Kali ini gue ada game highlights dari final DBL Jakarta South Region untuk Putri. Pertandingannya antara SMA Negeri 28 Jakarta melawan SMA Negeri 70 Jakarta. Dari SMA Negeri 28 Jakarta ada jagoan mereka yang tampil dominan banget, yaitu Keisha dengan jersey nomor 8. Dia berhasil mencetak 28 poin di pertandingan kali ini. Keisha ini memang skillsnya luar biasa banget, di atas rata-rata anak SMA. Lalu disusul dengan pemain jersey nomor 1, yaitu Yasifa. Yasifa ini kecil-kecil tapi mainnya ngotot banget. Dia berhasil mencetak 13 poin. Di game kali ini, Abel tidak terlalu bersinar. Tampaknya dia bermasalah dengan sebuah cedera. Jadi Abel tidak bisa bermain dalam top performance-nya. Tapi gak apa-apa, Bel. Get well soon. Gue nanti akan nonton lagi di Championship Series. Semoga saat itu Abel sudah dalam top performance-nya lagi. Lalu gue mau bilang get well soon juga kepada Aurel. Nah, Aurel ini kalau lagi kemarin mengalami cedera yang cukup parah untuk SMA Negeri 28 Jakarta. So, get well soon, Aurel. And then kita pindah ke SMA Negeri 70 Jakarta, di mana Safira, pemain dengan jersey nomor 6, ini captainnya mereka. Banyak sekali fansnya dan dia tampil dominan juga di game kali ini. Dia berhasil mencetak 20 poin dan juga 16 rebound. Disusul temannya dengan jersey nomor 15 yang namanya Keisha juga. Ini berhasil mencetak 12 poin. Oke gitu guys, langsung kita ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Thank you.